Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Candylover pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada. Tentunya jumpa lagi bersama Mas Mimin Sarmini yang akan membawakan satu bocoran alur cerita yang datangnya dari Love Story The Series, yang mana kali ini kita bakalan suguhkan dengan melihat Hatarni yang saat ini akan kecelakaan di saat balapan yang pernah dia akan mendapatkan uang untuk membuat DP rumah untuk pernikahan bersama Madina. Namun saat ini Kendra Wilantara bersama Maudi, dia pun berjanji walaupun suka ataupun senang ataupun duka ya guys, dan dia pun akan selalu bersama untuk menjalani kehidupan ini. Tapi sebelum lanjut lagi, Mas Mimin doakan nih agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan kita pun bakalan disuguhkan dengan melihat Rama nih yang saat ini selalu saja bersama dengan Estani, yang saat ini Rama inginkan adalah untuk lebih dari seorang sahabat kepada Vanessa. Namun saat ini Rama menginginkan agar Esta menjadi kekasihnya ya guys, seperti Rama mencintai Vanessa yang sesungguhnya. Dan sepertinya kekecewaan Dirga pun akan berlanjut nih, akan membuat Dinda pun mendapatkan karma dari semua perbuatannya. Dan kita pun akan disuguhkan dengan melihat si Haris bersama si Gobang yang saat ini akan diajak bersama-sama untuk menghancurkan Wilantara. Dan mudah-mudahan saat ini kerjasama antara Gobang bersama dengan Haris pun akan selalu gatot alias gagal total ya guys, karena Wilantara bersama dengan Argadana selalu siap siaga untuk jikalau ada orang yang jahat untuk menghancurkan kehidupannya. Dan sepertinya Gobang bersama si Haris akan menyusun rencana dan akan membuat Wilantara bersama Argadana menjadi keteteran akan dibuatnya. Tapi sebelum lanjut lagi, bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga. Dan semoga saja kita pun akan disuguhkan dengan melihat saat ini Argadana bersama Wilantara dan juga Kendra Wilantara nih yang dikeroyok oleh beberapa anak buah dari si Gobang bersama dengan si Haris ya guys. Dan saat ini rencana Haris bersama dengan si Gobang pun akan amburadul nih dan acak-acakan, karena Wilantara, Ken, Argadana pun bersatu nih untuk menghancurkan suatu kejahatan yang telah dibuat oleh Haris dan juga si Arman dan juga si Gobang. Dan atas kerjasama Gobang bersama si Haris pun saat ini menjadi gatot dan kacau balau ya guys, dibuat oleh Argadana, Wilantara dan juga Kendra Wilantara. Tapi sebelum lanjut lagi, bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun nyasar nih ke channelnya Mas Mimin, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. Dan kita pun akan disuguhkan nih dengan melihat saat ini si Andi yang akan kabur dari penjara nih. Dan saat ini Andi pun berhasil melarikan diri di saat pemindahan sel tahanan ke rutan. Dan saat ini sepertinya si Andi pun bakalan kabur nih, dan sepertinya si Andi pun lolos dari kejaran polisi ya guys. Dan sepertinya si Andi pun akan bersatu kembali bersama dengan si Gobang untuk membuat si Dinda membayar mahal atas kematian Vanessa. Dan kita pun bakalan suguhkan nih dengan melihat kebahagiaan Maudi yang terus menerus kita saksikan ya guys. Dan sepertinya saat ini Maudi bersama Kendra Wilantara akan menjalani kehidupan yang pahit ini bersama-sama. Dan Maudi akan berbagi ataupun selalu menyadarkan Kendra Wilantara jika salah ya guys. Dan sepertinya hanya mautlah yang akan memisahkan cinta mereka berdua. Dan sepertinya kebahagiaan Maudi pun bersama Kendra Wilantara akan selalu langgeng untuk bahagia untuk selama-lamanya. Dan sepertinya kebahagiaan Maudi bersama keluarga kecilnya saat ini bakalan kembali bahagia ya guys. Karena kita pun tahu, karena cinta Maudi kepada Kendra Wilantara benar-benar kuat dan tidak akan terpisahkan. Dan kita pun bakalan suguhkan dengan melihat karma untuk Dinda ya guys, yang saat ini Rama pun harus berpisah dengan Raisa. Dan sepertinya Dirga yang benar-benar murka karena Rama saat ini tidak bisa untuk membuat Vanessa Raisa bahagia ya guys.
dan sepertinya Dirga pun benar-benar murka dan dia pun meminta agar Dinda untuk bilang kepada Rama untuk menceraikan Raisa. Dan semoga saja itu terjadi ya guys, dan karma yang akan didapat oleh Dinda. Dan saat ini kita pun harus mendoakan agar pemain dan kru sinetron Love Story The Series selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan jangan lupa selalu dukung terus sinetron Love Story The Series agar selalu tetap bertengger menjadi rating yang lebih baik lagi ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Namun hanya itu saja yang dapat Mas Mimin sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktunya Mas Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.